Inilah jadwal lengkap pekan 4 dan klasemen terbaru Liga Inggris 2023, 2-3 September 2023. Pekan 4 dibuka dari pertandingan antara Luton Town melawan West Ham United pada Sabtu jam 2 dini hari, live di video.com. Sheffield United harus menghadapi Everton pada hari yang sama pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live di video.com. Brentford melawan Bournemouth pada hari Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat, live di video.com. Burnley melawan Tottenham Hotspur pada hari Sabtu jam 9 malam, live di video.com. Chelsea melawan Nottingham Forest pada Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat, live di video.com. Ada laga Manchester City melawan Fulham pada Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat, live di video.com. Brighton melawan Newcastle United pada Sabtu jam 23.30 waktu Indonesia Barat, live di SCTV. Crystal Palace melawan Wolverhampton pada Minggu jam 8 malam, live di video.com. Liverpool melawan Aston Villa pada hari Minggu jam 8 malam, live di video.com. Super Big Match ada Arsenal melawan Manchester United pada Minggu jam 22.30 waktu Indonesia Barat, live di SCTV. Inilah klasemen terbaru pekan 3 Liga Inggris 2023-2024. Puncak klasemen ditempati oleh Manchester City dengan 9 poin, diikuti oleh West Ham United di posisi kedua, Tottenham Hotspur di posisi ketiga, dan Liverpool di posisi keempat bersama Arsenal di posisi kelima dengan poinnya sama 7 poin. Untuk 5 terbawah ada Bournemouth di posisi 16, Sheffield United di posisi 17, Burnley di posisi 18, Luton Town di posisi 19, dan Everton di posisi terakhir ke-20. Dan inilah top skor sementara Liga Inggris sampai pekan ketiga. Ada 4 yang memuncaki daftar top skor dengan 3 gol. Ya, itu video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang suka bisa like dan juga share videonya, untuk subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami setiap hari.